Finally guys, trailer official Sijin bakal ditayangkan di bioskop pada 9 November 2023 di Indonesia lah. Dekat Malaysia, aku tak tahu lagi siapa yang akan bawa masuk Malaysia, tapi dia daripada Rafi Film, so mungkin ada yang one of the distributor dalam Malaysia ni. But hari ni dia dah keluarkan official trailer, sebab aku rasa macam minggu lepas ya baru aku buat untuk reactor, apa, reaction untuk trailer dia. Kali ni dia dah keluarkan official trailer, so jom kita tengok bersama-sama trailer, official trailer Sijin. You guys ready? Oh, dia adalah film adaptasi daripada Turki punya film Sijin. Yeah, so yeah, you guys ready? 3, 2, 1. Untuk apa kalian datang ke rumah? Hamil? Rapi film saya memang. Saya mau tahu. Mantap. Saya bisa menikah sama dia atau tidak? Jin itu akan membunuh Nisa dalam 5 malam. Mereka semua akan mati. Hubungan kita cukup sampai di sini. Selesai di sini? Kok malam banget pulangnya? Saya kerja, Nis. Udah cukup nanyanya. Saya cuma mau bilang, di rumah ini ada yang aneh. Sihir sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkait banyaknya perbuatan yang tercatat di dalam sijil. Masih baik dia tak buat semua pandang lelaki tu kan. Mahabis sekarang. Uyo, oh, kepala lembu pun ada kak. Benda je. Kamu gak bakal ngerti. Apa kita harus cari pengobatan alternatif ya? Nah, sekolah perawat kok percayanya sama yang begituan? Saya harus gimana, Kak? Kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu yakin dan percaya atas kuasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kau ni. Hei, dia terbalik ke mayat pula. Oh shit! Oh! Ow! Damn! Now that's the trailer! Macam tu lah kau nak buat trailer, man! Tiba aku rasa macam seram pula aku pergi tengok malam-malam ni. Okay, sejujurnya Zaf tak pernah tengok semualah Sijin. Aku pernah tengok, aku tak ingat nombor berapa. Tapi aku tak pernah tengok jalan cerita yang macam ni. Adakah dia, okay, siapa yang pernah tonton Sijin 1 sampai lah berapa nombor dah Sijin kan? Dia adaptasikan Sijin yang nombor berapa nanti aku nak tengok. So, ada reference sikit lah dia cerita pasal apa kan. But, mungkin siapa yang dah pernah tengok Sijin, mungkin nampak familiar, quite familiar punya apa, tema dan jalan cerita dia. Mungkin korang boleh beritahu, share kat bahagian komen. But, wow, wow, wow. Oh. Dia seronok tau tengok trailer ni lepas kau tengok cerita Exorcist. Dia bangang kalau kau pergi tengok cerita Exorcist kat Powergram. Lepas tu trailer ni keluar kat Powergram. Dia macam lagi bangang lah rasa dia. But honestly it was quite damn good. Okay, aku tak tahu nak explain macam mana, tapi a lot of the sequences dalam filem ni memang chef's kiss. Sebab tadi kau tengok macam dia, apa benda dah dia sebut tu kan, macam hey, seram bodoh kalau kau buat macam tu. But anyway, apa pun ni guys, nak filem Sijin official trailer yang aku tak tahu akan masuk Malaysia bila. But siapa-siapa distributor yang bawa masuk Malaysia, bawalah Azhar pergi sana tengok kat sana November ni kan. Mana tahu ada nak funding aku pergi sana apa kan. But anyway, apa pun ni guys, nak filem Sijin, kau boleh tinggalkan Sijin, kau boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels, dan beri pada Azhar yang datang. Thank you.